Datang, datanglah wahai syahid, dambaanmu jahit. Aku relakan sakit yang sedikit, dari tak hanya sementara, biar aku nestapa demi bahagia untuk selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat profir ya, yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, yang berada di Singapura, yang berada di Brunei, yang berada di Filipina, di Thailand, dan profir doakan semoga dalam keadaan yang baik. Amin, 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 robbal alamin. So, kalau saudara-saudara mendengar lagu yang profir nyanyikan di awal video tadi, profir sebenarnya ingin untuk ya tribute kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. So, tanpa apa, sebelum kita meneruskan reaksinya pada malam ini, yuk bareng kita doakan dan kita kirimkan Al-Fatihah kepada semua sekali saudara-saudara kita di Palestina yang telah kembali di sisi Allah Subhanahu Taala, yang telah pun menghadap Ilahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik yaum. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم. Amin, 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 rabbal alamin. So, saudara-saudara semua, pada malam ini sebenarnya profil pingin banget untuk melihat gimana sequelnya Wonderland Indonesia 2, The Secret Nusantara. So, profil pingin tahu gimana kayaknya sambungan daripada Wonderland Indonesia yang pertama itu. So, kalau yang pertama, sejujurnya ya, kita tahu dalam video Alfri Ref ini banyak sekali menonjolkan mengenai budaya, suku ya, lagu-lagu daerah, dan diserap juga ya lagu-lagu semangat nasionalisme, supaya kita ya, terutama sekali rakyat di Indonesia, sentiasa apa ni, di orang panggil apa, di sentiasa diberikan kata-kata semangat setiap tahun. Dan profit tahu ini katanya Alfri Ref ini mengeluarkan videonya setiap kali hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. So, pada malam ini profit sekali lagi nyimak channel Alfri Ref. So, jangan lupa di subscribe ya, di support channel Alfi Ref sebagai tanda dukungan kepada pemilik asal videonya. So, tanpa lama-lama lagi, yuk kita nonton bareng dalam kiraan 3, 2, 1, play. Okay. The Secret Nusantara. Okay. Kita tengok gimana kayaknya Wonderland Indonesia 2. Ada ular ni. Kayaknya seperti ular sawah ni. Dewa. Apa tu? Ada rusa. Rafflesia pun ada. Dan binatang apa ni ya, yang putih-putih ni? Kalau yang masa The Guardian of Nusantara pun ada. Apa tu? Okay, Novia. تحت إن لا أحتركير
prasasti. Masya Allah. Merinding ya. Ya Allah. Apabila disebut Nusantara, tiba-tiba aja merinding. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. What a naga. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. Okay. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. Okay. So welcome to Wonderland, Indonesia. Ooh. The sacred Nusantara. Whoa. Garuda. Merinding ya Allah. Tiba-tiba aja tangan profi naik gitu. Masya Allah. Sangat ramai sekali. Ramai banget orangnya. Yang ni lagu. Masya Allah, sangat. Okay, so lagu ni adalah lagu suku, okay, lagu daerah Jawa eh. Oh, lagu Batak pula. Okay. Hebat lah abang ni. Ni apa? Memang sangat cantik ya. Memang grafik dia punya, orang kata susunan videonya sangat teliti. Ada lambang grafik pun tertanya-tanya ya, yang warna hijau itu lambang apa ya? Macam pahit ke?
naga. Tiba-tiba aja ada naga nih. Naganya mengamuk gitu. Allah. Mereka cuba untuk menyelamatkan kampung gitu daripada ancaman naga itu . Oh, ada dua naga ni. Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah hancur kampungnya. InsyaAllah. Wow, suaranya. Adem banget suaranya. Sang Garuda. Tiba-tiba aja Sang Garuda bergerak. Garuda. Masya Allah. Mana aja Garuda yang mau pergi? Masya Allah.
Oke. One day at another time, a girl will unearth the civilization that has been buried deep. Oke. So kayaknya ada something, ada sesuatu yang keluar dari buku ya. See you on that day. Oke. Masya Allah, ya Allah. Kenapa? Kenapa Wonderland Indonesia kedua ini juga bikin mewek banget. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Alfiref dan juga ya tim pasukannya yang telah mengeluarkan Wonderland Indonesia 2 ini. Jadi saudara-saudara Profir, kayaknya itulah dia Wonderland Indonesia 2 yang bagi Profir jelas sekali sequel kepada Wonderland 1, dan kayaknya ada beberapa kaitan ya, sejarah-sejarah ini yang harus kita tahu. Gimana meskipun kadangkala teradanya libur ya, ataupun kita kata hiburan, entertainment gitu kepada anak-anak muda, tapi Profir sangat ya salut, sangat respect kepada saudara Alfiref ini kerana bisa mencipta karya sekeren ini. Dan ini secara ya, secara enggak langsung negara-negara di luar sana juga bisa melihat sejauh mana ya kehebatan yang ada pada sejarah, budaya dan juga tradisi di Indonesia. Dan ya, Profir sangat sedih sekali apabila Profir melihat di akhir-akhir video itu. Ya, pasti ada sesuatu yang bisa saudara-saudara bagi info dengan Profir. Kayaknya kenapa ada dua naga ya, satu naga baik, satu naga yang jahat. Dan kayaknya satu kampung itu, satu desa telah musnah akibat api ya, kebakaran itu. Dan ada kelibat Garuda di akhir videonya. Dan Profir tahu ya, Garuda merupakan tahu lambang negara Indonesia. Dan kalau kita lihat pada video-video yang lepas The Guardian of Nusantara, jelas sekali sebenarnya membawa Garuda ini adalah pelindung. Dan juga ya, merupakan kalau Profit silap tolong betulkan ya, mungkin pada suatu ketika dahulu Garuda ini seolah-olah dewa penyelamat gitu, yang sentiasa menjaga tanah Nusantara gitu. So, terima kasih banget kepada semua saudara-saudara Profir yang sudi hadir di channel Profir. Profir pada hari ini juga adalah hari reaction Profir juga adalah daripada saranan sahabat-sahabat Profir yang sentiasa ada untuk mendukung Profir ya, sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Profir mohon maaf banget kalau ada salah dan silap Profir. Kita ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.